arek-arek semuanya. Ketemu lagi kita di channel Deep Promotion Unida. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Hari ini kita akan membahas tentang UMKM. Dimana di masa pandemi ini banyak sekali UMKM yang jatuh di bawah. Bukan berarti kita patah semangat, tapi kita harus tetap berkarya untuk melakukan kegiatan terus secara kontinu sehingga kita bisa lebih meningkatkan perekonomian pada saat ini. Oke, hari ini kita akan membahas UMKM ini dengan tamu yang terspesial hari ini, yakni Ibu Dr. Ratnawati Ke. Iya, hai arek-arek, apa kabar? Tetap semangat. Oke, hari ini kita ngobrol santai saja, Ibu. Melihat situasi pandemi COVID-19 ini, kita betul-betul prihatin ya dengan kondisi ini. Kira-kira bagaimana, Ibu, menurut Ibu dengan kondisi UMKM pada masa pandemi ini? Ya, terima kasih ya Bu Yoke. Iya. Saya akan mengawali dengan sesuai dengan topik tadi bahwa UMKM sekarang ini adalah hidup segan mati tak mau ya Bu ya. Itu adalah gambaran dari UMKM sekarang ini. Karena mau tidak mau, jadi dengan adanya COVID-19 ini, COVID-19 ini, pemerintah membuat suatu kebijakan PSBB, di mana kebijakan itu membatasi ruang gerak dari UMKM. Dari UMKM sendiri ya. Sebetulnya pemerintah juga menjadi dilema, apakah kebijakan untuk menstabilkan perekonomian atau untuk menjaga keselamatan warganya, kan begitu. Nah, tapi keselamatan warga negara itu adalah di atas segala-galanya, dengan berbagai resiko, kemudian pengambilan keputusan, pertimbangan itu harus diutamakan. Nah, dari situlah dengan keterbatasan UMKM, kemudian ada peraturan PSBB, ruang gerak mereka terbatas. Tapi Bu Yoke, itu sebetulnya tidak dari sektor UMKM saja, segala sektor ya, berbicara seperti ini. Jadi sektor menengah ke atas sampai industri besar pun akan berdampak. Namun memang yang paling rentan dan terpuruk adalah sektor UMKM. Sektor UMKM tentunya ya Bu. Dengan melihat kebijakan pemerintah untuk pembatasan sosial berskala besar ini, tentunya wilayah terdampak ya Bu ya. Isinya wilayah-wilayah kecil ini dimana kan banyak sekali sektor-sektor industri di kita di Jawa Timur ya isinya itu kira-kira yang paling signifikan itu dampaknya berada di titik apa ya Ibu, pengaruhnya dengan kebijakan pemerintah ini? Sebetulnya kalau berbicara tentang kebijakan ya, jadi mungkin kita mengarah ke sebelum kebijakan itu dikeluarkan ya misalkan seperti itu ya. Kita lihat dulu pada sebenarnya pernah ada krisis seperti ini Bu Yoke pada tahun kita flashback ya. Flashback, saya bawa flashback ke tahun 1998. Dulu kan pernah terjadi krisis ekonomi. Kemudian di tahun 2008 juga ada krisis ekonomi juga. Tapi di situ UMKM sebagai penyelamat ekonomi nasional, justru UMKM. Justru UMKM-nya ya Bu yang menjadi penyelamat. Betul. Kenapa? Pada saat perusahaan-perusahaan besar di skala krisis itu tumbang, nah UMKM itu tetap mampu meningkatkan daya beli masyarakatnya, di rumput bawah. Kenapa? Karena keterbatasan ruang geraknya itu masih ada. Pada saat perusahaan itu, perusahaan besar itu dengan konsumen yang relatif tinggi daya belinya, justru UMKM dengan konsumen yang skala menengah ke bawah itu mampu memberikan pendapatan, meningkatkan pendapatan, daya beli di sektor bisnis usahanya itu justru berjalan. Dari situlah
kondisi mereka tetap bertahan. Nah, okay. Itu yang membedakan dengan yang sekarang. Iya, memang sekarang ini kita istilahnya semuanya dengan kondisi yang istilahnya agak mendadak sekali ya Ibu ya, dengan pandemi COVID ini kan tiba-tiba sekali, sehingga mungkin dari pengusaha pun ada ketidaksiapan ya Ibu ya, semacam oh ini harus menyesuaikan diri atau beradaptasi. Apakah itu adaptasi itu diperlukan sekali dengan kondisi sekarang ini ya Ibu? Iya betul. Jadi jika berbicara tentang adaptasi ya, berarti kan itu berbicara tentang strategi UMKM, bagaimana strategi UMKM untuk menghadapi masa sekarang ini. Sebetulnya sebelum UMKM itu mampu beradaptasi, kita orang ekonomi kan gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah kemampuan menjaga uang kas. Jadi pada saat kita belajar itu kan uang kas itu adalah cash money ya. Jadi uang kas itu kan adalah harta yang paling liquid. Iya, betul. Menurut saya, menurut pendapat saya, bagaimana UMKM itu bisa menjaga harta yang paling liquid yang mereka miliki? Yang pertama adalah harus adanya analisa biaya yang baik. Analisa biaya, Kemudian harus UMKM harus mampu memprediksi pengeluaran-pengeluaran nanti akan 6 bulan ke depan, 9 bulan ke depan, karena kita kan kalau dalam belajar ilmu ekonomi itu kan berapa satu semester, triwulan. Nah, berarti prediksi pengeluaran dana itu harus benar-benar tepat. Kemudian yang ketiga, di dalam menjaga cash tadi, cash money tadi, UMKM juga harus mampu membuat perencanaan-perencanaan perubahan bisnis. Sebelum melakukan adaptasi dulu. Jadi bagi saya UMKM itu harus mengamankan hartanya dulu. Tiga paling faktor ini ya Bu ya. Karena UMKM itu kan tidak sama kan dengan perusahaan besar. Mereka tidak mempunyai modal yang banyak, aset yang banyak, sehingga salah satu king-nya usaha mereka adalah cash money. Master king-nya istilahnya. Jadi memang liquid money ini harus selalu dipegang untuk masternya gitu. Sebenarnya alokasi biaya misalkan. Di dalam alokasi biaya berarti alokasi biaya apa yang paling urgent dikeluarkan dulu di dalam masa pandemi ini. Yang kedua, misalkan tadi kita berbicara dana apa yang nanti kedepannya, UMKM harus bisa melakukan seperti apa ya, pengaturan mungkin Ibu, perundingan-perundingan untuk perbankan, jadi harus ada hal-hal seperti itu. Jadi adanya keterbukaan misalkan dengan perbankan, kita harus bisa melobi ya. Melobi perbankan bagaimana misalkan penundaan angsuran terutama di sini ya, penurunan tingkat bunga itu harus bisa dilakukan. Perencanaan bisnis tadi yang dirubah mungkin pada saat sebelum COVID-19 dengan sesudah 19, perencanaan bisnis akan berbeda. Bagaimana kita bisa merencanakan bisnis itu secara efisien, jadi tapi tepat sasaran ke konsumen. Nah, itu harus dipikirkan oleh UMKM. Nah, yang selanjutnya adaptasi yang dibicarakan Bu Yoke tadi. Itu selain dalam segi keamanan cash flow, berarti adaptasinya bagaimana? Itu yang penting. Yang penting sekali. Banyak sekali yang harus dilakukan berarti ya Bu, secara UMKM misalnya sehat tidakkah UMKM tersebut juga berasal dari dalam sendiri ya Ibu dari masternya, apakah itu cash flow-nya, kemudian kemampuan beradaptasi masa pandemi ini seperti itu ya Ibu ya. Betul, kemampuan beradaptasi misalnya Bu Yoga, pada saat kemampuan beradaptasi itu bagaimana UMKM itu bisa melihat peluang-peluang gitu ya. Saat UMKM itu bisa melihat peluang-peluang yang harus diambil, itu dia akan lebih bertahan dibandingkan pesaingnya yang lain. Misalkan inovasi produk, inovasi
situ kan ada inovasi produk, inovasi proses, inovasi sistem jaringan bisnis, itu mereka harus bisa melakukan dengan baik jika mereka mampu beradaptasi di lingkungan bisnis yang pandemi COVID-19 ini. Inovasi produk misalnya ya Bu Yoke. Inovasi produk. Sekarang kan pada saat misalkan saya kan melakukan penelitian di batik Banyuwangi itu ya. Pada saat sebelum pandemi COVID, dia itu hanya memproduksi batik. Jadi UKM itu memproduksi batik. Tapi setelah COVID-19 ini berjalan, kan otomatis kan menurun ya. Permintaan menurun, selain memproduksi kain batik, UMKM itu membuat baju. Dan sisa dari pembuat, biasanya kan membuat baju itu ada barang sisa ya. Dan di manajemen operasional ini Bu Yoke dia ngajar. Ya, saya belajar itu. Itu akan ada daur ulang kan gitu ya. Barang yang terbuang didaur ulang menjadi barang jadi yang layak dijual. Nah, itu kan sebetulnya salah satu strategi inovasi, inovasi produk. Inovasi proses juga. Betul. Sedangkan inovasi jaringan bisnis itu saya meneliti malah sebelum COVID-19 ini. Sebelum ini ya? Ya. Jadi, betul. Dulu mungkin tidak terpikir di adanya COVID-19. Nah, pada saat sistem jaringan bisnis itu bagaimana UMKM itu bisa bisa melakukannya? Ya, berarti yang pertamanya offline, terus kita harus bergeser ke online. Betul gitu sekali, ya. Meskipun dalam tahap belajar, itu UMKM harus melek. Nah, harus melek teknologi ya Bu ya istilahnya. Iya betul. Karena kan adanya pembatasan sosial PSBB, PSBB ya. PSBB. Memang sekarang kita juga dituntut ya Ibu ya istilahnya, apa sih yang sebenarnya harus strategi jitu yang menurut Bu Ratna bisa dilakukan UMKM tentunya ya. Dalam proses kita di masa pandemi tentunya akan semuanya ingin ya Bu ya, semuanya ingin, saya juga ingin dengan memperbarui inovasi produk. Apakah kira-kira jurus jitunya apa sih Bu yang untuk menjadi tips para pengusaha ya, tentunya UMKM mikro ini yang notabene pada saat sekarang ini mati segan, hidup juga nggak mau kan gitu ya Bu ya. Ya kira-kira apa itu Ibu yang bisa jadi jurusnya tadi kan selain itu, selain apa ini namanya, kita mengamankan cash tadi, adaptasi, terus kemudian kita harus memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kan mestinya ya. Sebenarnya banyak Bu Yoke, banyak sekali yang membantu UMKM itu ya. Jadi UMKM itu tidak perlu ragu gitu kan, pemerintah sudah memberikan stimulus kebijakan. Betul, terus kemudian pemerintah juga sudah memberikan mengajak kan gitu ya, instansi-instansi yang terkait membantu mereka kan begitu ya, sehingga bagaimana gitu saja kesadaran UMKM atau mereka dengan cerdik gitu ya. Bahasa sekarang itu gercep gitu ya. Gercep itu. Bahasa anak-anak muda sekarang itu gercep ya. Jadi pada saat dikasih peluang itu langsung ambil gitu. Nah. Jadi mereka begitu. Misalkan sektor perbankan misalkan ada kebijakan kebijakan pinjaman lunak. Kan sekarang sudah pemerintah mengambil kebijakan yang IBRA itu. Jadi bank negara. Jadi menggandeng bank negara untuk memberikan pinjaman kepada UMKM sebesar 10 juta tanpa jaminan. Kemudian 3 bulan itu free angsuran. Nah, berarti kan bagaimana UMKM itu menangkap. Nah, itu salah satu strategi ya Bu, untuk tetap kita hidup di masa pandemi betul. Selain juga mungkin kita juga bisa tahu dengan kondisi sekarang ya Ibu ya, tentang digital lah ya, misalnya teknologi dan digital itu memang sekarang harus maksimal ya menurut saya Bu ya. Karena dengan jalan itu ya, saya kira dengan jalan itu untuk inovasi sudah dibuat misalnya dengan dari usaha batik dengan ada inovasi produk baju, kemudian bagaimana caranya untuk memasarkannya gitu ya Bu ya, dengan online tentunya. Kalau misalnya kemarin-kemarin masih
ada strategi pemasaran offline, sekarang kita strategi pemasaran online gitu. Betul, ya Bu, iya. Oke, luar biasa sekali. Jadi begini Bu Yoga, iya. Pemerintah, saya itu kalau melihat pemerintah itu care ya, iya. Jadi usahanya itu usaha untuk jangan sampai UMKM ini jatuh ya. Iya, betul. Jadi pada saat kebijakan yang stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu tidak hanya dalam bidang keuangan, tapi kita kan banyak membahas dalam mengupas dalam bidang keuangan ya. Jadi betul. Bagaimana memberikan kemudahan restrukturisasi pinjaman, misalkan restrukturisasi pinjaman apa namanya? Pinjaman kepada UMKM, baik itu tingkat bunga itu tingkat bunga maupun apa namanya pembayaran tingkat bunga dan masa pinjaman juga. Pemerintah peduli akan ekosistem dari digital ya, Bu, ya? Salah satunya begini, pada saat saya tertarik pada kebijakan Menteri Koperasi dan UMKM, karena apa? Untuk menarik UMKM ke ekosistem digital itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, tentunya Yoga. Dengan usaha ekstra dan apa namanya, tidak bisa dilakukan secara instan. Data koperasi itu kemarin menjelaskan bahwa data dari koperasi menjelaskan bahwa 15% UMKM yang bisa bertahan itu adalah UMKM yang mampu menerapkan program digital. Jadi yang go digital dia mampu bertahan. Sedangkan 87% itu UMKM yang tidak bisa menerapkan itu turun ya, bahkan ya. Misalkan tutup atau usahanya turun. Gulung tikar. Nah, Kementerian Dinas Koperasi dan UMKM itu memberikan solusi bahwa UMKM itu diberikan kesempatan melakukan kerjasama dengan marketplace. Jadi di samping diadakan pelatihan, kemudian mengundang beberapa pakar-pakar, terus kemudian membuat program-program yang friendly terhadap pemilih UKM loh ya. Kadang kan ada program yang mempersulitkan begitu pemilih UKM mau membuat digital tapi sulit sekali. Bagaimana cara penerapan? Itu PR-nya. Betul. Jadi dengan mudah mereka bisa mengoperasikan, kemudian mereka bisa menerapkan program-program digital ini. Tidak hanya sekedar ke marketingnya, tapi mulai produksinya, logistiknya, pembayaran ke supplier itu kalau bisa merupakan paket dari ekosistem digital tersebut. Tapi yang menarik itu memang terobosan kerjasama dengan itu marketplace ya. Seperti apa itu Shopee, GoGrab, itu kan sudah mulai karena mereka itu bisa mungkin masih bisa berproduksi seperti restoran, rumah makan itu bisa tapi untuk menjualnya karena dengan ada PSBB kan keterbatasan. Kemudian peran dari marketplace ini yang kerjasama yang baik akan membantu kelangsungan UMKM itu. Jadi memang kita harus lebih aktif ya Bu ya, terutama untuk UMKM yang sekarang tentunya dalam kondisi pandemi ini, kita harus lebih aktif dalam ekosistem digital tersebut. Karena menurut Ibu bahwa itu adalah jembatan untuk langsung ke tangan konsumen seperti itu ya Ibu. Itu terobosan baru. Bagaimana mau tidak, strategi marketing offline tidak bisa kita jalankan kan begitu ya. Sekarang itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju kesuksesan UMKM. Bagaimana Bu Ratna kira-kira tentang kebijakan pemerintah ya terutama yang bisa UMKM serap di masa pandemi COVID-19 ini Bu? Tadi kan strategi ya Bu Yoga ya, jadi strategi dari UMKM. Sekarang UMKM. Kita beralih berbicara tentang kebijakan ya, jadi kebijakan pemerintah.
kebijakan pemerintah sudah banyak ya stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Satu BLT kan gitu ya, bantuan likuiditas tunai, dengan kartu tunai, prakerja dikasihlah 1 juta per bulan. Iya, sudah kemudian, banyak ya Bu ya. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Kemudian keringanan pembayaran pajak, kan itu juga kebijakan pemerintah. Betul. Kemudian pemberian modal lunak, kan begitu, itu kebijakan pemerintah. Pengurangan bunga, suku bunga. Betul. Kemudian sekarang kan ada RUU Cipta Kerja lagi digodok. Nah itu merupakan salah satu solusi mungkin upaya pemerintah. Saya baca di RUU itu sekilas bahwa semua di RUU itu adalah isi dari mengatasi kesulitan-kesulitan UMKM, baik itu dari perizinan, kemudian proses pemotongan administrasi pajak, kemitraan, itu adalah kebijakan atau stimulus yang diberikan pemerintah untuk sektor UMKM. Itu mungkin salah satu beberapa yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Banyak sekali ya sebenarnya yang kita serap sebenarnya Ibu ya. Tentunya kita sebagai pelaku UMKM jangan sampai ketinggalan menurut saya dengan program-program pemerintah, juga usaha kita intern dan ekstern ya Bu ya. Secara berkesinambungan saya rasa itu sudah menjadi tips jitu untuk para pelaku UMKM tentunya untuk lebih menaikkan omset sehingga perusahaan juga tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Usaha mereka tetap bertahan gitu. Paling enggak meskipun sekarang kan sudah masa new normal, paling tidak ada harapan. Yang 10 juta tadi kan lumayan itu sekali, Bu. Untuk operasional tentunya ya. Berarti kan seperti itu. Baik, kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Mungkin dari Ibu Ratnawati ada pesan ya untuk para pelaku UMKM tentunya yang saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kalau untuk pelaku UMKM, jangan putus asa. Banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Dan berbagai instansi yang membantu, banyak organisasi-organisasi sekarang yang peduli dengan UMKM. Tetap semangat, optimis, badai pasti berlalu. Sedangkan untuk pemerintah mungkin bisa saya memberikan sedikit statement Bu Yoke, bahwa sudah saatnya UMKM itu menjadi prioritas utama, karena walau bagaimanapun juga UMKM itu adalah penopang perekonomian nasional negara kita. Terima kasih Bu Yoke. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan luar biasa kali ini. Sekali, Ibu. Terima kasih. Tentunya kepada para pelaku UMKM, ingat pesan-pesan dari Bu Dr. Ratnawati SMM yang sudah hadir hari ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap stay di channel Div Promotion Unida. Tetap like, share, comment, and subscribe. Dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Tetap semangat.